بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Allahumma salli wa sallim ala hadin bil karim wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba' saudara-saudara sekalian permisa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dalam yang sepanjang singkat ini izinkanlah saya al-faqir memberikan sedikit kultum kepada hadirin sekalian mudah-mudahan dengan kultum ini mendawah ketakwaan keimanan kita di bulan suci Ramadan ini Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa agama Islam ini akan tegak oleh lima perkara atau oleh lima pilar. Apakah lima pilar itu? Rasulullah SAW menyebutkan bunyal Islamu ala khamsin. Islam ditegakkan oleh lima perkara. Yang pertama adalah syahadatu la ilaha illallah, bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah dan Nabi Muhammad adalah rasul Allah. Wa iqamissalah menegakkan solat, wa itaiz zakah, wa sami ramadhan, wa hajjil bait menisatu ila sabila. Inilah lima pilar yang menjadi kunci agama kita. Bila salah satu lima pilar ini ditinggalkan oleh umat Islam, maka dia akan tidak dapat menegakkan agamanya dan dia akan ditinggalkan oleh agamanya sehingga dia menjadi orang yang rugi dunia maupun akhirat. Permisa ya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dari lima pilar ibadah ini, Sesungguhnya empat pilar setelah syahadat merupakan adalah bagian atau implementasi dari rukun dari syahadat Islam itu sendiri. Seseorang ketika sudah bersyahadat namun meninggalkan salah satu dari empat pilar setelahnya, maka keislamannya maupun keimanannya akan batal oleh salah satunya. Oleh karena itu, kewajiban lima pilar ini tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun dan kapanpun. Meski demikian, dalam ibadah-ibadah ini Allah memberikan kategori dan tata cara yang berbeda-beda. Jika dalam sholat, haji, dan puasa hanya diwajibkan bagi orang-orang yang sudah balik, orang-orang yang sudah mumayis, orang-orang yang sudah mampu, demikian tentunya hal itu tidak dalam zakat. Dalam hal zakat, Allah memberikan keistimewaan yang sangat luar biasa. Ketika tadi sholat, Seseorang melaksanakannya harus balik dulu dan mendapatkan karena itu mereka mendapatkan perintah Allah untuk melaksanakan ibadah sholat. Demikian pula ketika ibadah puasa seseorang akan mendapatkan kewajiban ibadah puasa ketika dia sudah balik dan mampu melaksanakannya. Oleh karena itu ketika orang tua renta yang tidak sakit dan sebagainya diperbolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak berpuasa. Apalagi haji sangat luar biasa perintah Allah, perintah perintah Allah ini perintah haji tidak saja harus dengan kemampuan finansial yang cukup tetapi juga membutuhkan kemampuan-kemampuan yang lain yang harus dimiliki seorang Muslim untuk menuju baitullah namun hal itu tidak berlaku dalam zakat terutama dalam zakat fitrah zakat fitrah bagi siapapun ketika dia menjadi seorang muslim sejak lahir dan lahir sebelum Idul Fitri datang, maka kewajiban zakat fitrah harus ditunaikan. Kewajiban zakat fitrah harus dikerjakan sebagai seorang muslim. Inilah kesemayaan zakat. Karena itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya Fadhar Rasulullah SAW zakat al-fitri min Ramadan. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah kepada kaum muslimin pada waktu Ramadan. Bagi siapa saja? Semua orang yang lahir dari keluarga muslim, maka dia wajib melaksanakan ibadah zakat fitrah itu. So'an min tamrin, satu so' dari kurma, so'an min syairin, baik dari gandum dan sebagainya. Minal hari wal abdi dan semua itu diwajibkan baik bagi orang yang merdeka maupun buddha maupun orang kecil wal ungsa wa zakar laki-laki perempuan waswahi wal kabir anak kecil orang besar semuanya punya kewajiban untuk membajarkan zakat fitrah karena ini adalah sebagai tebusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sarana kita untuk mensucikan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah telah melimpahkan kehidupan kita di dunia ini maka sebagai tebusannya kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulullah mewajibkan kita untuk berzakat fitrah ini. Permisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim Rasulullah menyebutkan kenapa begitu pentingnya zakat fitrah bagi manusia ini karena zakat fitrah diperintahkan Allah berbarengan dengan adanya puasa Ramadan maka zakat fitrah sesungguhnya sebagai sarana untuk membersihkan puasa kita selama satu bulan full, selama satu bulan penuh, di mana ketika puasa banyak di antara kita, puasa kita tidak sempurna. Meskipun kita puasa, kadangkala mulut kita tidak bisa dijaga. Meskipun kita puasa, kadang telinga kita tidak bisa dijaga. Meskipun kita puasa, terkadang kita tidak bisa menjaga pikiran kita. Meskipun kita melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan tadarus dan sebagainya dan kebajikan-kebajikan yang lain ternyata menurut Allah Subhanahu wa taala ada banyak kekurangan-kekurangan dalam puasa ibadah kita. Oleh karena itu, Islam mewajibkan kita dengan membaca zakat fitrah itu agar puas kekurangan-kekurangan puasa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini tertutup oleh zakat fitrah itu. Rasulullah SAW mengatakan, Fardu Rasulullah SAW zakat al-fitri. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk apa? Tuhrotan lisaimi sebagai penyuci bagi orang-orang yang berpuasa minallahi warofasi dari perbuatan yang tidak ada gunanya selama bulan Ramadan warofas dan perkataan-perkataan buruk perbuatan-perbuatan yang buruk yang jauh dari dzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala inilah salah satu fungsi kenapa Zakat fitrah diperintahkan dan diwajibkan bagi orang-orang muslim Salah satunya untuk membersihkan jiwa kita Walaupun kita sudah berpuasa satu bulan Ternyata tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala Bahwa jiwa kita bersih Pikiran kita bersih dan sebagainya Maka untuk menutup itu Dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala Allah mewajibkan kita Kita untuk berzakat fitrah Agar kekurangan, kesucian dalam diri manusia terpenuhi dengan zakat fitrah itu. Yang kedua, fungsi zakat fitrah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk matanil miskin, untuk memberikan makanan kepada kaum miskin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan memberikan makan kepada orang miskin, maka timbullah jiwa Ketermawan kita kepada orang lain, kepada saudara kita, sehingga rasa bakhil, rasa pelit, rasa cuma dan sebagian yang dimiliki oleh manusia terkurangi dan kasih sayang kepada kaum muslimin kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan makanan akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga di antara kaum muslimin tidak ada batas-batas lagi antara kaya dan miskin karena mereka yang miskin merasa mendapatkan kasih sayang dari saudara yang muslim yang kaya karena mendapatkan zakat fitrah dari saudaranya ini adalah sebagai penyuci jiwa. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mewanti-wanti betapa pentingnya zakat fitrah ini. Karena itu zakat fitrah ini tidak boleh dikeluarkan, tidak boleh diserahkan kepada fakir miskin sebelum waktu salat id datang. Ketika salat datang, maka zakat fitrah itu tidak lagi menjadi zakat fitrah tetapi sudah menjadi sedekah. Artinya apa? sungguh zakat fitrah ini walaupun jumlahnya sekitar dua setengah kilo atau tiga kilo bagi orang kaya mungkin tidak ada nilainya sama sekali tetapi menurut Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat bermanfaat menurut Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat tinggi nilainya karena Allah mewajibkan waktunya Allah mengatur waktunya Allah mengatur ukurannya dan sebagainya dan zakat fitrah itu harus diberikan dalam bentuk makanan itu menunjukkan bahwa dengan zakat fitrah itu Allah ingin mengajarkan kepada kita supaya manusia memperbanyak memenanam segala hal macam kebutuhan pokok manusia sehingga bumi ini hidup subur sehingga bumi ini mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala karena dengan pangan yang beredar dengan makanan yang beredar di kaum muslimin dan dunia maka nikmat-nikmat Allah akan terpancar dalam hati manusia. Demikian mudah-mudahan tausiah so, ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.